kita bungkus tisu, sobat, terus pakai kertas atau koran kayak gini. Isolasi. Assalamualaikum Om dan Tante. Di subscribe. Like, comment, share. Ya, sekarang kita pisahkan dulu rokoknya dengan tanah. Rokok dengan tanahnya. Ini bosku. Sistem kami pengiriman pakai akar. Jadi tanpa dipotong langsung dicabut, dipisahkan. Ini kita ada pesanan kirim ke Bandung, Jawa Barat. Warna merahnya 5. Terus spearmint 1. Terus putih 1. Bonusnya 1. Minta PBJH. Bonusnya PBJH. Ya, pembelian 5 dapat bonus 1. Min hitungannya banyak banget nih, sama saja 1 polybag. Di sini jualnya per polybag, bosku. Tidak per stek. Kali ini putih, perbedaan spearmint sama putih ini beda, agak ada kekuningannya kalau spearmint. Ya. Kali ini PBJH. Ada bonus ini. Bonusnya ya sama 1 polybag. Tidak hitungan per sepak. Nah. Dia beli 5, bonusnya 1. Bersihkan sobat, bersihkan tanahnya biar aman, tidak berat sampai perjalanan. Kali ini kita bersihkan lagi akarnya dengan air mengalir. Bersih. Tapi akarnya tetap aman, tidak dibuang. Nah, kita lanjut, kita buang bunganya yang kayak gini nih, kita buang. Terus yang ini udah kita buang aja, kita buang banyak. Kalau untuk pengiriman 2-4 hari bakal bunga kayak gini, enggak usah atau enggak perlu dibuang, dan tidak perlu mengurangi daun kayak gini, enggak perlu. Kalau untuk pengiriman 2-4 hari. Enggak spearmint nih, kita buang aja bunganya. Nanti kalau enggak buang busuk dalam kardus. Bunda Panda. Ini dibuang aja gini, ini buang udah begini, enggak usah. Ini 3 hari keluar bunganya.
Ini dibuang. Nah, ini kan bunganya sudah dibersihkan. Kita angin-anginkan dulu perokoknya. Sampai kering, Mama Bunda. Bunda Panda. Bunda Panda. Kurang lebih sekitar 3 jam. Sekitar setengah jam kita balik bunganya atau perokoknya. Lanjut kita ke pembungkusan. Pembungkusan. Kita lanjutkan dengan pembungkusan pakai tisu biar menjaga kelembapan. Kalau pakai tisu, pakai airnya bisa diresap tisu, terus tambahi kertas CPS atau koran biar tidak copot. Selanjutnya kita masukkan ke kardus dari tisu, panjang-panjang tisu lebih dari 15 cm. Biar aman di perjalanan, tidak takut kalau kena air. Makasih, enggak apa-apa. Bungkus semua, dibungkus pakai lakban. Oke, Om Tanto, sampai di sini dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Saya Yidia Sarkebit pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.